Gulen ini kene kerok. Ini sepanjang kono. Enaknya tinggal di desa itu kayak gini bro. Kalau mau bikin aquascape bisa nyari di alam. Ambil sekutnya aja ya. Oh, datang ya. Soalnya ini udah berat banget. Wah. Enggak kuat bawa pulangnya, jadi cukup sekian. Nah, kita langsung OTW balik, terus kita setting batu-batunya ini menggunakan kayu-kayu yang udah ada di rumah. Oke, lanjut ke langsung OTW ke rumah aja ya. Thank you.
Oke, bro-bro Pak Ne, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Cakep banget tema simple aquascape. Menggunakan batu kali, tanamannya menggunakan tenelo sama bocepalandra. Ikan ini sangat usil banget. Jadi tanaman yang kalian tancap itu bakalan dijabutin sama ikan ini. Bukan cuma tanamannya aja, bahkan pasir juga dirusak oleh tanam ikan ini. Jadi saranku, kalau kalian menggunakan ikan ini, jangan menggunakan tanaman seperti yang ada di video ini ya. Jangan menggunakan tenelus, karena aku sedikit repot untuk membenarkan tanaman yang dicabutin. Yo, karena aku nih suka dengan ikan ini, yo wes dengan kesabaran yang dicabutin sama ikannya ditancap lagi, kayak gitulah. Yo, pada intinya itu hobi untuk menyenangkan kita, bukan untuk membuat kita menjadi susah. Ya kalau kalian seneng, ya wes lakuin aja. Tapi kalau kalian nggak suka, ya nggak usah dilakuin. Terus tanaman yang cocok untuk ikan ini, kurang lebihnya kalian bisa memakai Java frame kayak kadaka seperti itu yang berdaun keras, atau menggunakan bocepalandra, itu juga aman. Jadi dia itu selama aku ngerawat dia nggak makan tanaman ya bro, cuman usil tanamannya dicabutin sama ikan ini, itu aja wis. Yo, jika ada penyampaian yang kurang berkenan saya minta maaf. Ya, semoga menjadi inspirasi buat kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, berburu Pak Ne. Aduh.